Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, gagal urus keuangan sehingga negara rugi, Mahyadin, Menteri PN perlu disiasat. Malaysia Deadline, berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan kesemua Kabinet Perikatan Nasional perlu disiasat segera. Ekoran pendedahan laporan Ketua Audit Negara LKN 2020 bahawa negara menanggung kerugian wang awam dan pembaziran berjumlah lebih RM620 juta di bawah kerajaan UMNO Bersatu PAS. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Faiz Fazil berkata, isu pembayaran tidak teratur yang didedahkan di Dewan Rakyat semalam adalah satu perkara serius dalam takbir urus negara. Pendedahan LKN 2020 adalah membimbangkan kerana ia menunjukkan kerajaan tidak serius dalam memenuhi pengurusan keuangan yang baik. Misalnya, duty custom telah terkurang pungut sebanyak RM5.92 juta dan jabatan immigration rugi RM81.69 juta akibat tidak mengenakan penalty. Sepatutnya, menteri-menteri yang berkenan perlu tampil ke hadapan dan bertanggung jawab atas isu-isu yang dibangkitkan oleh LKN 2020, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, Ketua Audit Negara juga menyuarakan kebimbangan terhadap tindakan kerajaan membayar hutang matang dengan RM98 bilion hutang baru dan bukannya menggunakan lebihan hasil yang ada. Mengulas lanjut, Faiz berkata, jika sumber keuangan telah diuruskan dengan baik, kerajaan UMNO Bersatu PAS sepatutnya telah dapat memberikan bantuan yang lebih banyak kepada rakyat. Bagaimanapun, daripada RM530 bilion nilai pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan, hanya RM83 bilion sahaja yang datang daripada kerajaan. Bahkan katanya, sekurang-kurangnya RM300 bilion telah disumbangkan oleh rakyat sendiri dalam bentuk pengeluaran simpanan wang KWSP dan moratorium pinjaman yang tidak dikecualikan faedah. Sebagai Captain of the Ship, para pemerintah termasuk Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin harus disiasat atas kepincangan pengurusan keuangan yang berlaku. Ini akan menjadi amaran kepada menteri-menteri semasa dan akan datang serta semua pejabat awam supaya sentiasa mematuhi standard pengurusan kerajaan, tegasnya lagi. Dipetik daripada Malaysia Deadline. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.